Ya, selamat sore para sedulur, Bapak Ibu semua. Sore ini udah sekitar jam 4 nih ya, hari Senin tanggal 14 Juni. Saya masakin mie untuk anak saya nih, baru pulang kerja. Udah sekitar jam 4, mungkin dia lapar karena tadi berangkat jam 6. Jadi mintanya mie rebus, kita cek dulu minyaknya udah panas belum ini. Kayaknya udah panas, yang penting harus panas dia. Oke ya, jadi ini bawang merah, bawang putih, tomat, cabai merah, cabai hijau. Kita masukkan sini aja dah. Wah, megang kameranya sulit juga. Oke, udah langsung wangi sama bawang putih ini. Jadi yang pertama-tama bawang merah, bawang putih, cabai, tomat ditumis sampai harum, sampai matang ya. Kalau kalau nggak matang dia nanti langu, langu nih masih ada lebih-lebihnya nih, sayang nih, ambilin aja nih. Oke, udah habis. Jadi anak saya ini kalau tak mie rebus pasti sama bapaknya, tapi kalau mie goreng sama ibunya dia gitu. Nah, setelah bawang merah, bawang putih, tomat, cabai ditumis matang, udah harum nih, sedap banget. Minyaknya nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Baru kita masukkan air panas. Jadi sambil rajang-rajang tadi itu, ini udah dipanasin, ini udah mendidih, air mendidih. Jadi dia rasanya nikmat. Oke, udah matang dia. Jangan air dingin, pertama kelamaan. Oke. Nah, ini sayurannya udah lengkap juga. Nanti cemplungin sayur nih, sawi putih, apa namanya, selada. Udah tak iris-iris ya, telurnya harus dua dia. Cabai tadi udah di, nah ini kuncinya ini nih, ini nih gula aren. Jadi kata Mbak Pujo dulu, kalau masak apapun itu kata kuncinya gula aren ini, inilah penyedapnya itu. Gak usah banyak-banyak ya, hanya sepotong aja deh, potong kecil. Oke, kalau sudah nanti cemplungin, cemplungin apa namanya, cemplungin telur biar matang dulu dia. Nah, lanjut ya, setelah mie-nya masuk kira-kira 2 menit kan matang dia, telurnya juga udah matang, apinya api gede aja dia tuh. Nah, terakhir nih sayurannya nih tadi nih, apa nih tadi, pokoknya cemplung-cemplungin aja lah. Udah dicuci belum tadi ya, lupa aku. Gak apa-apa lah, gak dicuci juga rumah. Kan kecemplung air panas dia. Nah, diaduk sebentar, yang penting dia tenggelam. Ya, tadi telurnya dua, ini mantep kan. Jangan lupa nih, kata kuncinya ini. Gula aren. Ya, gula aren secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Tuh sedikit aja. Untuk penyedap ini rumusnya ibuku nih, Bu Pujo. Pokoknya masak apa wae, yang penting kayak gulo kan gitu. Gulo Jawa, gulo aren. Itu penyedap. Udah dalam tempo paling 6 menit 7 menit nih tadi. Termasuk ngiris-ngiris. Tuh, mantap kan, telurnya dua ini. Thank you.
Kalau udah menjelang matang ini harus api besar ini biar rasanya keluar. Kalau apinya kecil dia kurang mantap. Kayaknya udah, oh udah matang deh, udah matang. Oke, demikian tutorial masak mie rebus versi Kota Baru. Apinya kita matikan aja. Oke, makasih.